gacor ya. Sulap ya. Iya. Gacor jinak banget ya, teman-teman. No minus ya. No minus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat Rico dalam keadaan sehat-sehat semua ya, untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Kali ini untuk semua berada di Pasar Burung Pramuka Matraman, Jakarta Timur. Ya, untuk yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk selalu update yang terbaru. Nah, untuk kali ini saya mau review di kiosnya Samet, adanya di sini di pojok. Tentunya untuk kiosnya Cak Met ada di lantai dasar gedung lama pojok ya, kiosnya di sini. Nah, kita akan review untuk burung-burung rawatannya sama burung-burung gacoran ya di kiosnya Cak Met. Karena Cak Met ini selalu burungnya burung-burung rawatan sama burung-burung gacoran. Assalamualaikum Mas Mamet. Waalaikumsalam Mas Donita. Baru mampir, udah lama nggak kelihatan. Iya nih, lama banget nih nggak kesini-sini nih. Nah, di sini untuk buka dari jam berapa ini Mas? Abis subuh. Abis kita subuh. Udah buka. Nah. Jadi kalau mau abis subuh kita udah buka. Udah buka ya? Ya. Nah, untuk-untuknya dari jam berapa sampai jam berapa? Kadang jam 5, kadang jam 6, nggak nentu. Tergantung pelayanan aja ya. Iya. Nah, di sini untuk kirim-kirim gimana nih? Kirim-kirim Jabodetabek bisa via COD. Kalau luar Jabodetabek transfer dulu. Tapi sebelum transfer kita kasih tahu kondisinya burungnya gimana gitu. Cocok langsung kirim gitu. Cocok langsung kirim. Nah, ini Mas Mamet kan kadang-kadang orang kerja nih. Iya. Yang cocok. Mbok Mamas, saya mau ambil malam. Malaman gitu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita bawa burung-burungnya bawa ke rumah. Bawa ke rumah. Ya, penting udah cocok dulu. Cocok dulu. Nah, iya. Mas tar malam. Pantau. Bisa DP-in. Iya. Bisa itu ya? Bisa. Oke, Mas Mamet, kita lanjut aja ya. Oke, siap. Oh iya nih bos. Apa ini Mas Mamet? Ini yang lagi dicari bos, Black Sambet. Black Sambet udah jarang banget ya? Jarang ada. Jarang ada nih. Soalnya ini kan Sulawesi. Sulawesi. Iya. Dorok juga dia. Trotol. Trotol. Itu. Dorok. Trotolnya kayak gitu ya? Iya, istimewa ini. Istimewa banget ya trotolan jantan nih. Udah lama banget nih saya juga nggak nge-review ini karena burung dari seberang sih ya. Iya, dari seberang, soalnya kalau dari sana kan emang jauh ya. Jauh. Kesini juga paling 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Bener nyampe. Bener. Ini di harga berapa kalau Black Sambet kayak gini nih? 200.000 aja. 200.000. Mulus. Burung masterannya tuh ya. Masteran handal ini. Masteran handal. Eh, stok ada berapa ekor nih? Ada banyak, ada 5 ekor. 5 ekoran ya? Ya, ini. Ini. Oh, bagus-bagus, bos. Bagus-bagus ya? Ya, ini. Rotolan semua ya? Rotolan ada, metalik ada. Metalik juga ada. Ini udah mau metalik. Cukup di harga 200.000 aja ya? 200.000 aja. Oke, Mas Rai, kita lanjut aja di pantau yang lainnya ya. Ya, monggo. Nah, baik teman-teman, kita mulai dari sini dulu nih. Ada ya. Pleci lolohan tuh ya, tontonnya. Ini balik pintunya di sini nih. Ini sortiran atau gimana nih, masih campur nih? Jantan. Sortiran jantan. Untuk pleci pacitan sortiran jantan kayak gini harga berapa nih yang anakan? Kita bandrol 250 aja. 250. Ya teman-teman, stok terbatas. Ini sortiran jantan ya. Nampak lembut seperti ini ya. Nah,
terus kita lanjut di sini ada SRDC, sikatan rimba dada coklat, mulus-mulus banget ya. Ini tuh pilihan jantan ini. Pilihan jantan. Udah makan pur belum sih? Yang itu belum. Ini belum. Ada yang udah makan pur? Belum ada. Belum ada. Kemarin udah laku. Pur halus ya. Ini kalau yang udah sortiran jantan nih, jaminan jantan harga berapaan untuk SRDC kayak gini? Itu harga 16. 160 untuk SRDC ori Bali ya. Sortiran jantan yang mulus. Terus di sini ada burung bimoli atau kancilan emas, jantan mulus banget. Burung udah tenang. Ini masih bahan juga? Bahan juga. Bahan ya, tapi mulus banget, tapi burung udah tenang ya. Mulus banget. Ini suaranya bagus, buat aviari juga bagus, buat koleksi juga gak ngecewain. Dijulukin dengan Samyong Jawa. Untuk harganya berapa ini? Harganya berapa ini? 250.000 ya, untuk kancilan mas mulus jantan tulen. Burung udah tenang, udah rawatan harian. Ada sepasang. Ini ada yang pasangan juga ya, teman-teman ya. Kalau sepasang kayak ini harga berapa ini? Sepasang kayak gitu 3,5. 350 sepasang ya. Nah, kalau buat aviari nih kan udah pasang-pasangan kayak gini ya. Mantep nih. Enggak berantem. Udah jodohan ya. Terus kita lanjut nih. Ada burung kipasan ekor merah. Mulus banget, sudah fur total. Ini jantan ya. Jantan udah fur total, mulus banget. Untuk kipasan ekor merah yang mulus kayak gini nih, harga berapa nih? Udah fur 125.000, sudah ngefur ya. 100. Di sini ada decu atau kacer mini. Ini jantan mulus. Nampak seperti ini ekornya, kerek ya. Goyang-goyang ekornya. Oh, yang blorok udah sold out. Tinggal yang satu kayak gini ya. Harga berapa ini? Itu harganya 200 aja. 200.000 sudah makan pur? Udah. Pur udah halus. Pur halus ya, pur leopard hijau. Nah, ini ada pelamboyannya, udah rajin banget ini untuk pelamboyan nih. Iya, udah. Mantep banget, udah rajin banget ya untuk pelamboyannya. Murah tapi mewah. Warnanya sederhana tapi buat Mas Ren jos. Tembakannya enak, perawatan juga mudah ya. Burung nggak getas. Untuk pelamboyan ini yang sudah rajin-rajin kayak gini di harga berapa? 150.000. Nah, terus ini burung Mas Ren apa lagi nih? Tepus kepala abu. Tepus kepala abu. Tepus kepala abu. Ini jantan betina? Jantan. Jantan. Biasanya dilihat dari apanya sih jantan tuh. Nah, ini untuk melihat apa jantan betinanya, kalau ini dari suaranya ya, karena ini sudah terpantau untuk suaranya. Buat masteran untuk tepus kepala abu-abu jinak kayak gini, harga berapa ini? 150.000 untuk tepus kepala abu-abu jinak. Jinak banget. Kita lanjut lagi nih. Ini ada sikatan londo KW atau kancilan bakau ya. Ini masih muda ya. Mulus banget. Sudah makan pur belum nih nih? Masih semi pur. Untuk sikatan londo KW atau kancilan bako ya, ini masih muda, jantan, warna sayapnya coklat terang. Harga berapa ini? Harganya 100.000. Terus di sini ada kipasan Jawa juga nih, mulus juga nih kipasan Jawanya. Kipasan Jawa ini udah makan pur belum? Pur total. Pur total untuk kipasannya. Rawatan lama banget. Harga berapa kalau udah rawatan lama banget? 100.000 aja sudah dapat kipasan Jawa pur total. Bunyi harian rajin. Ekornya kayak kipas banget.
Nah, di sini ada pentet matahari nih, mulus banget, udah rajin nih. Iya, gacor. Udah gacoran. Udah makan pur belum? Pur total. Pur total, rajin ya, banget. Suaranya kencang banget ya. Udah pur total, mulus. Di harga berapa ini? Harga 200.000. 200.000 pentet matahari pur total. Udah gacoran ya. Nah, di sini ready juga ya untuk pentet. Mulus-mulus banget pentetnya nih. Iya. Kepalanya hitam-hitam juga. Hitam-hitam. Hitam-hitam nyampe Jawa Timuran ini. Itu kayak blangkon banget ya. Yang ini nih, tuh mau ngeblok. Tuh. Emang belum full banget ya. Full. Yang full total banyak. Ini harga berapaan ini? Yang ini 180. 180.000. Masih semi pur. Ada yang udah ngepur? Ada di atas sama cakep nih. Mana? Oh, di atas. Paling atas. Oh, tahu nyariin ternyata di sini. Pentet kepala item ya, pur total. Mulus-mulus banget ya. Cakep. Harga berapaan kalau kayak gini? Harga 2,5. 250. Mas, ini kawulnya udah pada rajin-rajin kayak gini, stoknya lagi banyak banget lagi. Ini paling kawul Jawanya. Ini kawul Jawa, bukan yang Sumatera bukan? Kalau Sumatera dia bodinya agak kecil. Agak kecil ya, ini ya. Yang dari Jawa. Dari Jawa. Nah, kalau kawul Jawa yang kayak gini nih tadi rajin banget yang ini nih. Iya. Yang sangkar ini. Emang harga berapaan ya kalau kawul Jawa? 3,5. 350. Pur total. Pur gacor. Oh, iya. Pur total gacor. 350. 350. Nah, kalau yang belum makan pur, ini semua udah makan pur semua? Pur semua ya. Oh, udah pur semua, udah aman semua. Aman semua. Pur leopard hijau. Pur leopard hijau. Iya. Ada yang trotol. Ada yang trotol. Yang Jawa-Jawa ini. Yang lokalan Jawa ya. Iya, lokalan. Bodinya lebih besar ya. Bodinya lebih besar, warnanya lebih cerah. Oh, gitu ya. Iya. Nah, ini ada kinonya rajin banget itu ya. Kino jantan gacoran nih. Udah rajin. Penampakannya nih. Nah, kita turunin ya temennya untuk lihat untuk penampakannya. Ih, mulus banget ini mah. Mulus banget, istimewa. Ini kalau udah gacoran kayak gini di harga berapa? 500.000 untuk kinonya. Oh ya, oke, tontonnya kita kesini nih ya. Wah, ini ada Bio Papua ini ya. Bio Papua, dia pakai topeng. Kalau yang lain topengnya pakai jengger, kalau ini ada di matanya ya, kuning-kuningnya. Untuk Bio Papua di harga berapa ini? Sepasang 4 juta. Udah mau makan pur? Udah rawatan. Enggak ada yang bahan ya. Udah aman pur. Bio Papua. Mulus banget. Nah, lanjut di sini nih. Kalau ini tengkek udang. Oh, ini dari anakan, udah mandiri. Berarti jinak nih ya. Oh iya, ini jinak. Harga berapa ini kalau jinak kayak gini? Sepasang 200. Ini satu sarang ya.
Nah ini temennya ada pineapple. Pineapple ya. Itu biasa buat reply itu. Buat reply dia. Iya. Jinak banget ya. Biasanya kan jarang yang jinak kayak ini, udah jinak banget kayak gini. Ini ya kalau jinak kayak gini harga berapaan? Harga 1 juta. 1 juta? 500 ribu jinak kayak gini. Iya. Nah, pineapple. Mantap ya. Nah ini teman-temannya ada mantenan gunungnya jinak banget ya. Mantenan gunung jantan jinak. Sudah mau makan kuralus, jinak banget ya. Nggak gelabak-gelabak. Untuk bunyi harian rajin ini ya. Ini harga berapa kalau kayak gini, jinak kayak gini nih? 150.000 untuk mantenan gunungnya ya. Buat masteran, buat koleksi depan rumah, warnanya bagus ya. Ini ada tokek udang juga nih. Kok beda warnanya ya kalau yang ini? Kalau ini namanya gimana nih? Cengkangkak. Cengkangkak. Warnanya bagusan ini ya. Ini dewasa jinak tuh. Ini paru merah. Oh ini paru merah. Kalau tengkek ikan emang ada bermacam-macam. Banyak jenisnya gitu. Oh gitu. Yang pernah yang kecil bagus itu. Iya. Yang bodinya kecil, kepalanya gede. Enggak, kecil. Kecil juga. Kalau kayak gini di harga berapa ini? Ini saya kasih harga 225. 225. Buat masteran juga bagus ini. Oh, buat masteran juga bagus ya? Iya. Jinak. Larian rajin. Buat masteran, buat FF juga bisa ya? Iya, buat FF juga bisa. Terus di sini ada, ini apa nih? Itu apa namanya ya? Brinjit, brinjit gunung. Oh iya, brinjit. Brinjit gunung atau rowo-rowo mini. Udah ngapur belum ini? Pur, udah bunyi juga. Udah ngapur, udah bunyi harga? Harga 125.000 ya. Terus di sini ready juga ya untuk cipau sirtu. Sudah pada makan pur semua, sudah pada bunyi teman-teman. Teman belum gacor, cuman baru belajar bunyi dari bahan, sudah mau bunyi-bunyi. Harga berapaan ini? Cipau itu harga 50.000. 50.000-an ya untuk cipau yang sudah makan pur, sudah terpantau bunyi-bunyi, sortiran jantan semua. Nah, ini ada kacer ya, kacer rawatan sudah mau makan pur. Pur halus ya. Pur hijau. Oh, untuk kondisinya bondol dokor ya. Bondol dokor. Udah makan pur, untuk harganya berapa ini? Harga 250. 250.000 ya. Nah, ini teman-temannya ada kepudang hutan, mulus banget, burung sudah tenang rawatan. Ini udah terpantau bunyi belum ya? Sudah, cuma belum. Belum gacor. Belum teler. Sudah terpantau bunyi tapi belum teler. Ini kalau ini udah mau makan buah pisang. Pur pisang doyan. Udah pur, pisang mau. Pasti mau kalau pisang ya. Bukan burung rawatan. Harga berapa kalau kayak gini? Harga 1 juta. 1 juta. Kalau yang bahan kan 500-an ya. Nah, kalau yang masih trotol 3,5 sampai. Teler dulu. Oh, teler udah laku langsung. Ini masih bunyi harian ta. Iya. Tapi udah jinak burungnya. Ya, kandang hitam istimewa itu, jamprok berputar. Ya, kalau cuaca hijau gacoran kayak gini, harga berapaan sih?
Harga 1.500. 1.500. 1.500. Tinggal pilih kandang coklat atau hitam. Full set. Sama full senyum sama pedagangnya. Full set, full senyum. 1.500 ya, tinggal bawa pulang. Plus kerodong. Dikasih senyum juga sama Mas Joyo. Nah, temennya burung sultannya jinak banget. Jarang-jarang loh, biasanya gelubugan kayak apa, ini mah bisa jinak kayak gini. Udah birahi kali ya? Pegang bisa. Oh, dia kalau saya kan tidur. Lalalalalalalalala. Lalalalalala. Sulap dia. Iya. Ini harga berapa kalau kayak gini? Carowonya? 7.500. Full set. Ini jantan. Kalau nggak nawar, fee ongkir. Jinak banget, gacor, jinak banget ya teman-teman. No minus ya. No minus. Oh, terus lanjut di sini ready juga ya untuk kinoi betina, rawatan jinak banget ya. Ini jinak banget tuh. Harga berapa nih untuk kinoi betina nih? Betina itu harga 200.000. 200.000 rawatan ya. Rawatan. Jinak. Terus ini ada anis merah. Anis merah. Ini gimana nih, emak atau udah diaker banget? Emak macet. Emak macetan. Iya, macet. Macet. Harga berapa nih? Anis itu merah. Rp450.000. Udah kakinya udah keren banget ya. Nah, terus ke atas di sini ada cak ijo betina nih. Bodinya super, burung udah rawatan. Harga berapa nih betina? Betina itu harga 200.000. Udah dapat cak ijo betina, body super mulus, rawatan ya. Nah, terus di sini ada siri-siri Sumatera atau siri-siri kecil ya. Ini buat masteran untuk siri-siri kecil. Siri-siri kecil harga berapa ini? Harga 200.000. Siri-siri kecil ya, burung rawatan. Nah, terus geser ke sini aja. Cak kerinci mulus. Cak kerinci. Ini harga 120.000, cak kerinci rawatan ya. Buat aviari, buat masterannya, makannya buah-buahan. Nah, di sini ada cucak kelabu, buat masteran lagi nih, cucak kelabu. Tuh, burung udah rawatan, tenang mulus. Ganteng, harga berapa ini? 120.000. Nah, terus geser ke sini. Cucak kelabu, binji kelabu atau kapas tembak abu-abu rawatan. Ini harga berapa ini? Rp150.000 rawatan ya. Nah, di sini juga ready untuk Poxe Mandarin. Udah full total, ini mulus banget, burung tenang ya. Mulus banget. Poxe Mandarin harga berapa ini? Poxe Mandarin kayak gini 150.000 ya, full total jantan. Nah, oke teman-temannya, kita kesini nih. Ini burungnya seperti ini ya teman-temannya. Tentu ini masih gelabat. Sehat. Nah, ini kayak anis biru tapi bukan anis biru ya. Penampakan seperti ini. Ini masih trotolan jantan ini. Jadi teman-teman ada yang tahu nggak ya kira-kira ini burung apaan ya? Tuh, kayak biru kayak gini. Nah, langsung aja chatting. Nah. Harga berapa ini? 200.000. 200.000 burung tanpa nama.
Ya kalau yang tahu silakan aja komentar ya. Ini sebutin namanya. Tuh burungnya seperti ini masih trotolan ya. Nah, di sini ada gelatik batu. Ini kok yang kalau yang ini kok jinak banget ya? Ini masih muda. Ini gelatik Jawa. Ini udah full total mulus banget. Harga berapa ini? Harga berapa? Ini. Iya. Harga 125. 125 sama kan sama yang muda juga? Sama. Full total semua. Nah, kita lanjut di sini ada jalak mawar. Ini kok bukannya kayak gini ya? Baru beres mabung. Oh, baru beres mabung. Burung deker. Deker darawatan. Harga berapa nih? Harga berapa ini? Harga 1 juta itu yang gacoran. 1 juta gacoran ya? Ya. Jalak mawarnya. Habis beres mabung, mukanya udah berontok-berontok. Nah, terus di sini ada jalak nias. Gacoran harga berapa ini? 3,5. 350. Jalak nias gacoran ya. Iya, Pak. Nah, terus di sini kepudang. Kepudang ini udah makan pur belum kepudangnya? Udah makan pur. Udah. Bunyi harian rajin. Rajin. Harga berapa ini? Harga 600.000. Ih, mantap. Jinak banget ya. Sri Gunting Rantil. Nah, ini Sri Gunting Rantil loh, jinak banget ya? Jinak banget. Ini kayak punya jaguar ya? Iya. Ya jinak, gacor. Iya, kan jaguar kan sempat viral kan burung srikantilnya. Srikantilnya yang bisa pulang sendiri karena untuk burung srikantil ini tahu sama majikan. Ini yang srikantil yang jantan ya. Jantan. Jantan. Ini gacoran. Cina. Cina. Harga berapa kalau kayak gini nih? 1.200. 1.200 ya. Ini gacor, Cina. Buat masteran. Ini isiannya apa nih? Isiannya nembak-nembak ya. Oh, kayak kapas tembak gitu. Kapas tembak. Jenggot. Gereja gitu. Jenggot. Wit. Tadi suara ini ya, hijau apa? Tak biru. Tak biru. Tak hijau ya. Bisa bener kalau waktu jaguar tenar ini burung ini nih yang viral tuh pur total udah pur total ya pur total. Ini ada satu-satunya ya cuman ada satu-satunya kalau srikantil yang bahas sih masih gelabak-gelabak tuh ya banyak ya tentunya. Cuman kalau sudah pur total, jinak, ya jarang banget. Ya. Ada yang udah pur total, yang gak gacor, gak jinak juga. Ya. Ini ada murai balak. Ini balak 6 ya? Balak 6. Balak 6 ya, gacoran ini. Gacoran bos. Ekor, bayan panjang juga ya, 18 ekornya. 18. 18-an. Full set 3.500 bisa kurang ya. Ya oke teman-teman ya, mungkin sekian dulu dari saya Doni Takusuma. Kalau ada salah-salah kata atau salah-salah perbuatan Doni Takusuma minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk teman-teman yang lagi nyari burung-burung rawatan, burung-burung gacoran, silakan aja merapat di Pasar Burung Pramuka. Tempatnya saya di kiosnya Cak Met, ada di lantai dasar gedung lama dekat sini ya, pojok. Dan itu aja, wassalam.